warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah alladzi naj'aluhu qaidan wa imama wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa man alladhina yattakhidhuna al-Qur'an manhajan qawiman wa salima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Utusan Presiden Republik Indonesia yang pada saat ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, ahlan wa sahlan. Bapak Menteri Perdagangan kita, Bapak Zulkifli Hasan, para tamu undangan, dan juga wabil khusus Ketua Umum Majlis Tafsir Al-Quran Al-Ustaz Sahibus Sumu Ustaz Khalid Saifullah Atallallahu Umrahu Wasaddada Khutah, para peserta silat nas yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Majlis Ulama Indonesia adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan koordinasi sesama ormas Islam yang ada di Indonesia, di mana saat ini sudah ada 79 ormas yang berada di bawah naungan MUI. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar adalah umat Islam, tidak memiliki mufti tunggal, tapi memiliki mufti kolektif kolegial, di mana direpresentasikan oleh bagian khusus di dalam Majlis Ulama adalah Komisi Fatwa, kemudian Komisi Kajian dibantu dengan komisi-komisi yang lain. Jadi fatwa Majlis Ulama Indonesia sangat unik, sangat representatif, dan harus memenuhi tahapan-tahapan dan prosedur yang sudah ditentukan dalam Majlis Ulama Indonesia. Kami dari Majlis Ulama Indonesia sangat berbangga dan berbahagia ikut serta dalam pembukaan Silatnas tahun 2023 ini. Mudah-mudahan dengan Silatnas ini semangat dan agenda perjuangan Majlis Tafsir Al-Quran ke depan bisa lebih dibumikan lagi di Indonesia tercinta. Indonesia harus mampu tampil sebagai the leading country of the Muslim communities in the world. Kita harus mampu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan representasi Islam yang moderat, Islam yang syarat akan perdamaian, toleransi dan kemajuan, Islam yang harus mampu menentukan arah perjuangan dunia ini. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia global
bahwa dari Indonesia lah seharusnya mereka belajar tentang the real peace. Sesuai dengan doa yang kita baca usai salat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannah daras salam. Kita harus mampu menunjukkan bahwa negara Indonesia yang besar ini, yang syarat akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, harus menjadi suri tauladan bagi negara-negara lain di dunia. Insyaallah MTA dengan semangat kedisiplinannya yang tinggi mampu menularkan ini ke semua organisasi yang ada di Indonesia. Saya mengenal MTA mungkin 15 tahun yang lalu, memberikan ceramah, hadiri oleh ribuan, tapi no single person is talking. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang main. Kalaupun ada yang keluar, mereka minta izin. Subhanallah. Inilah kedisiplinan yang kita saksikan di MTA. Inilah merupakan salah satu modal besar bagi MTA untuk menjadi sebuah organisasi besar di negara ini. Saya yakin dengan kepemimpinan Ustaz Khalid Saifullah, alumni Al-Azhar, insyaallah MTA ke depan harus lebih maju, harus lebih disiplin, dan insyaallah membawa keberkahan bagi ormas-ormas yang lain. Modalnya beliau sudah sebutkan tadi, saya tidak perlu ulangi. Yang terakhir, Majelis Ulama Indonesia yang banyak di dalamnya ormas Islam, tentu warnanya juga berbeda. Perbedaan itu harus kita maknai sebagai sebuah kekayaan khazanah kita dalam menyikapi masalah yang kita hadapi. Kebedaan-perbedaan tersebut bukan al-inhiraf, bukan penyelewengan, tapi perbedaan. Ada dua hal yang harus kita pahami dengan baik. Al-iftiraf, at-tafriqah, al-inhiraf. Kalau penyelewengan harus diamputasi, tetapi perbedaan harus dihormati. Kenapa? Karena sudah menjadi sunnatullah. Pluralitas sesuatu yang harus kita hormati, tapi pluralisme yang harus kita waspadai. Itulah fatwa MUI tahun 2011. Mudah-mudahan dengan silatnas ini, dan saat ini kita sudah masuk di tahun politik, kedepan ada pemilu, milih calon-calon pemimpin kita dan memilih presiden kita. Mudah-mudahan perbedaan-perbedaan tersebut harus kita jaga dengan baik, harus kita proteksi, dan kita menghormati perbedaan-perbedaan platform politik yang ada di negara ini. Tunjukkan from Indonesia, we teach the real democracy. Democracy is always viable to Islamic norms, insyaallah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.